Ajax yang dirancang oleh General Dynamic menjadi kendaraan besar pertama yang diperoleh Angkatan Darat Inggris dalam lebih dari 20 tahun dan menjadi kunci upaya modernisasi Angkatan Darat negara tersebut. Tetapi kendaraan ini telah menderita cacat desain yang signifikan. Sebuah laporan menyebutkan Ajax membuat pasukan yang mengendarainya menjadi sakit. Ajax memiliki getaran dan kebisingan yang berlebihan dan ini telah menyebabkan Angkatan Darat Inggris menangguhkan pengujian selama beberapa bulan. Ben Wallace, Menteri Luar Negeri Inggris untuk Pertahanan mengatakan, Ajax menjadi program bermasalah dan tidak ada yang bisa menyembunyikan hal tersebut. Angkatan Darat telah berbicara dengan General Dynamic dan memutuskan bahwa mereka harus memperbaiki masalah yang ada ini. Pada tahun 2014, Kementerian Pertahanan Inggris menandatangani kontrak untuk membangun 589 kendaraan lapis baja dari 6 jenis berbeda seharga 7,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 108 triliun rupiah. Semua kendaraan menggunakan sasis yang sama. Ajax sendiri menjadi kendaraan utama dengan 245 kendaraan yang dipesan. Meskipun Ajax terlihat seperti tank, sebenarnya tidak demikian. Senjata utamanya terlalu kecil untuk melawan tank yang sebenarnya. Selain itu, armornya juga terlalu tipis untuk menahan pukulan berat. Ajax dimaksudkan untuk mengintai di depan pasukan dan menemukan musuh. Kendaraan ini dirancang untuk menyerang pasukan pengintai musuh seperti kendaraan tempur BMP-2. Ajax dilengkapi dengan sensor optik elektro dan detektor akustik untuk membantu menemukan musuh. Kendaraan ini dilengkapi dengan meriam 40 mm yang menembakkan amunisi teleskoptik ringan baru dan senapan mesin 7,62 mm. Inggris juga memesan 122 kendaraan komando Athena, 93 kendaraan pendukung pengintai Ares, 51 kendaraan rekayasa Argus, 50 kendaraan perbaikan dukungan Apollo, dan 38 kendaraan pemulihan Atlas. Sayangnya, cacat desain yang ditemukan pada kendaraan Ajax produksi awal yang dilaporkan sangat buruk. Masalah ini menjadikan Angkatan Darat Inggris menangguhkan uji coba terakhir karena kekhawatiran akan kesehatan tentara yang berinteraksi dengan kendaraan tersebut. Menurut laporan The Sun, kebisingan dan getaran berlebihan yang dihasilkan Ajax saat bergerak telah menyebabkan sejumlah pasukan yang berada di dalam mengalami tinnitus, bengkak persendian, dan mual. Bahkan headphone peredam bising tidak mampu melawan. Akibatnya, setiap prajurit yang telah melakukan perjalanan di dalam salah satu kendaraan harus mengikuti tes pendengaran. Ajax juga tidak dapat mundur melewati rintangan setinggi 20 cm dan kendaraan tersebut memiliki masalah suspensi yang membuat meriam 40 mm baru tidak bisa menembak saat bergerak. Karena masalah ini dan banyak masalah lainnya, Angkatan Darat Inggris membatasi tentara hanya boleh 105 menit di dalam kendaraan pada satu waktu dan kecepatan maksimal dibatasi hanya pada kecepatan sekitar 30 km per jam. Ajax adalah keturunan dari kendaraan lapis baja Ascot Spanyol Austria yang diperkuat dengan lapis baja tambahan. Baju besi tambahan ini dilaporkan menggelembungkan berat kendaraan menjadi 38 ton. Ini yang menjadikan penyebab banyak masalah muncul. Namun keinginan Inggris untuk menangani masalah ini kemungkinan tidak mendapat dukungan penuh dari General Dynamics. Perusahaan ini menyebut laporan media tentang masalah kendaraan ini sebagai hal yang tidak mendasar. Kondisi ini seperti mengungkapkan adanya ketidaksepakatan mendasar antara pembeli dan penjual. Inggris telah menghabiskan banyak uang ke dalam program Ajax dan mungkin tidak mau meninggalkan investasinya. Selain itu, tidak banyak kendaraan yang dapat dengan cepat masuk dan menggantikan Ajax. Meskipun ada kendaraan di kelas yang sama seperti kendaraan tempur infanteri beroda Boxer Angkatan Darat Inggris dan CV-90 Skandinavia, setiap penggantian pasti memerlukan teknologi sensor Ajax untuk membuatnya cocok. Hal ini sangat mungkin menyebabkan penundaan program selama bertahun-tahun. Dalam kondisi ketidakpastian ini,
pejabat pemerintah mengatakan kepada Komite Pertahanan Inggris bahwa tank Challenger 3 dapat digunakan untuk menutupi kekurangan daya tembak kendaraan. Ini terjadi ketika Angkatan Darat Inggris bersiap untuk memangkas lagi kekuatan tanknya dari 227 tank Challengers menjadi hanya 148. Rencana ini akhirnya memunculkan pertanyaan, apakah kekuatan tank yang begitu kecil akan mampu untuk mendukung misi tank utama sembari menambah daya tembak pasukan pengintai? Itu sebuah pertanyaan yang bagus meskipun entah apa jawabannya. Demikian sahabat Jejak Tapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flatjona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Flare Eagle, fight like a falcon.